Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat tutorial ini dengan judul pemrograman belajar pemrograman visual Java desktop dengan NetBeans 4.1 ya. Jadi video ini saya buat untuk berbagi dengan teman-teman sekalian yang baru belajar Java desktop NetBeans, yang kesulitan kita sama-sama belajar. Oke. Jadi nanti dari sini kita akan belajar pemrograman visual pakai NetBeans versi 12 ya. Yang saya pakai itu NetBeans 12.2. Jadi nanti kita akan mencoba sedikit demi sedikit supaya bertahap nanti belajarnya. Oke. Bagi yang belum mendownload NetBeans-nya silahkan download di situs NetBeans-nya. Download lalu diinstal. Googling aja NetBeans. Ya. Nah, di sini ya NetBeans. Terus pilih NetBeans 12. Kalau ini yang terbaru itu sekarang NetBeans 13. Sedangkan yang terinstal di komputer itu NetBeans 12. Kalau misalkan mau yang 13 juga nggak masalah, silahkan dicoba. Nah, ini kalau yang 12 di sini ya. Kalau mau disamain silahkan disamain. Order release ya di sini nih. Ya. 12.2. Nah, ini. Nah, nanti yang Windows silahkan download versi Windows, kalau yang Linux versi Linux, di sini versi macOS. Terus sebelum install NetBeans harus diinstal dulu Java-nya. Saya pakai Bearshop Java 15. Nah, silahkan download di sini. Ini download di BRK JDK. Nah, downloadnya di sini download now all version. Pilih Java 15. Oke. Nah, ini. Sebaiknya nanti misalnya yang full ya, pilih yang full. Nah, ini ya, full JDK. Kalau yang Windows full JDK, nah ini saya akan di-download versi MSI. Kalau macOS juga nanti download yang full JDK, apakah macOS-nya yang prosesor Intel atau yang ARM. Nah, ini download di sini. Kalau yang Linux silahkan nanti pilih juga yang full JDK. Kalau yang Linux-nya pakai Linux Mint, Ubuntu atau Debian pakai yang Deb. Kalau seperti CentOS, Red Hat, OpenSUSE, Magia bisa pakai RPM, terus Linux yang lain pakai Targadget. Oke. Nah, sesudah diinstal silahkan dijalankan. Dijalankan NetBeans-nya. NetBeans, ini NetBeans 12.2. Ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang JTextfield itu nanti komponen dari NetBeans untuk meminta masukan dari user. Terus JButton untuk pemrosesan, lalu ada JLabel untuk menampilkan keterangan. Oke, ini jendela NetBeans sudah terbuka. Lalu kita buat project baru dengan cara memilih file new project. Nah, dari sini pilih Java with N ya, lalu pilih Java application, klik next. Nah, di sini nanti kita kasih nama project name-nya misalnya pertemuan 2. Oke ya. Nah, di sini ini dicentang, klik main class. Ini project location silahkan bebas terserah ya. Nah, project folder juga nanti silahkan. Lalu klik finish. Nah, oke, seperti itu. Ditunggu prosesnya. Nah, akan terbuka jendela NetBeans-nya. Oke. Nah, dari sini nanti akan terbentuk seperti ini. Ini nama project-nya. Di sini source package-nya, package pertemuan. Di sini kelasnya pertemuan 2 Java. Oke. Nah, lalu setelah ini kita buat JFrame form. Diklik di ini package pertemuan, klik kanan, new,
pilih JFrame Prompt ya. Kalau nggak ada pilih other. Nah silahkan nanti diketik di sini JFrame Prompt. Nah ya, masuk swing GUI form ya. Oke, klik next. Nah dari sini kita kasih nama class name-nya F hitung. F, F kecil, H besar, F hitung. Projectnya pertemuan 2, short location-nya ini package-nya pertemuan 2, location source package, oke sudah betul. Lalu klik finish. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah jendela project properties. Lalu di sini nanti di bawahnya itu outputnya nih. Ini output, nanti kalau misalnya kita compile, kita run akan muncul di sini outputnya. Ini form visualnya. Lalu di sini ini daftar palet ya. Ini daftar palet yang berisi komponen untuk form visual. Lalu di sini properties, oke ya. Nah, di sini ini tab source package. Oke. Nah. Lalu klik pada form visual. Oke, dari sini klik search ya. Klik search. Lalu di sini pastikan sudah seperti ini. Jadi new F hitung set visible true. Oke, sudah seperti ini. Kita klik design lagi. Nah, ini kan yang tadi ya. Klik kiri pada form visual. Nah, diklik ya pada form visual, terus nanti klik kanan properties. Nah, ini kasih nama nih. Titelnya, title. Kasih nama titelnya di sini. Nah, form hitung. Form hitung. Close. Oke, seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita kasih label. Label kita tinggal tarik di palet ini, cari yang label. Nah, ini ya label. Ini tinggal diklik drag ya, klik drag ke sini. Nah, akan seperti ini. Oke, terus lalu edit teksnya. Edit teksnya. Edit teksnya menjadi oh ini coba ya, kita double klik aja, ini buat jadi nama barang. Oke, terus kita tarik lagi di sini labelnya, di sini harga, klik kanan edit teks harga, kita rapihkan, kita samain di sini. Oke, harga terus quantity total. KTY ya, KTY. Terus di sini dirapikan. Terus kita tarik lagi. Total. Total. Di sini bikin juga total juga. Tapi nanti hurufnya lebih gede ya. Total titik dua. Nah, oke, sudah seperti ini.
Oke, ini teksnya. Teksnya udah seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita nggak bikin tombol di sini. Tombol itu dan tombol keluar. Tombolnya itu ini button nih. Nah, di sini ya kirim tombolnya. Kita buat dua tombolnya. Oke. Hitung. Terus di sini keluar. Keluar. Oke, sip. Sekarang kita tambahin JText Fill di sini nih. Nah, JText Fill-nya mana? Nah, JText Fill di sini. Tinggal tarik aja. Kita tarik-tarik dulu. Nanti tinggal dirapihkan belakangan. Oke. Coba kita rapihkan dulu ya. Nah, di sini ini edit text kita hapus aja supaya kosong. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita atur. Kita atur yang ini ya. Nih, ini variabelnya kita kasih nama, klik kanan, change variable txt nama barang. Nama barang. Oke, yang kedua itu ini harga ya. Yang kedua harga txt harga. Txt yang ketiga kita kasih nama txt kti. Jadi txt itu bebas sih sebenarnya. Jadi kalau kalau yang ini text file itu berarti txt ya. Tapi kalau nggak pakai txt juga nggak masalah, ini buat identifikasi aja. Nah, ini totalnya kita kasih txt total. TXT total. Oke. Terus yang ini buttonnya, ini button hitung. Button hitung. Yang keluar ini kita kasih nama button keluar. Keluar. Oke. Oke, saya save dulu. Oke, ini. Nah, ini yang total ini kita gedein hurufnya. Klik kanan properties. Saya buat hurufnya jadi Verdana 14 bold. Coba dengar ya Verdana. Nah, ini Verdana. Ini bold, ini 14 supaya gede ya. Nah, kan lebih gede nih dari ukuran sebelumnya. Oke. Seperti ini. Terus kalau mau dirapihin, kita rapihin dulu. Oke, saya coba rapihkan dulu. Ini yang harga quantity total itu. Nah, ini ya. Harga quantity sama total ini kan ini ya
angka ya, berarti kita bikin rata kanan. Kita pilih aja dengan tekan shift control ya, klik kanan properties, kita cari alignment horizontal alignment. Nah, horizontal alignment ini kita kasih right. Oke, seperti itu. Sip. Oke. Sudah. Oke. Nah, skenario seperti ini. Jadi nanti ini setelah diisi nama barang, misalkan di sini isi baju nih, diketik nama baju terus dikasih harga misalkan 10.000, terus kuantitinya 25. Nah, nanti pada saat diklik hitung, maka akan muncul di total ini akan muncul 250.000 gitu ya. Termasuk nah, nanti di total ini termasuk di sini akan muncul juga nih. Setelah itu apabila diklik tombol keluar, maka muncul kotak dengan tulisan pesan terima kasih telah membeli baju. Oke. Seperti itu. Oke, sip. Nah, nanti yang di total ini totalnya itu kan bentuknya itu kan formatnya kan ada pakai desimal. Nah, kita tambahin di ininya di source-nya. Di source-nya di sini di bawah package pertemuan, kita import dulu library-nya. Import Java, ini library-nya Java text titik bintang titik koma. Oke, sip. Nah sekarang kita bikin ininya, bikin action performance-nya ya. Nah, di sini berarti dari button hitung kita klik kanan event action performance. Oke, mana nih button hitung? Nah, di sini ya. Nah, ini tempat kalian di antara dua kurung kurawal di sini. Nah, kita ketik ininya, kodenya float jumlah. Nah, jadi kita bikin variabel dulu ya, float jumlah ini float parse. Kalau mau muncul ini, mau muncul scriptnya ya, tekan Alt Shift. Kalau di Windows sama Linux, kalau di macOS itu sepertinya option ya. Ini float parse float. Nah, di sini txt harga get text. Nah, kasih titik koma. Nah, ini maksudnya apa? Ini nih, kita membuat variabel jumlah. Nah, kita ngambil dulu dari txt harga get text. Nah, di sini kan harga nih, inputan harga, tapi di convert juga jadi float juga gitu ya. Oke. Nah, di sini kasih lagi bawahnya float parse float txt kty get text. Ya, ini titik koma. Lanjut. Nah, di sini ngambil parse float ininya f-nya gede nih ya. F-nya gede. Nah, lalu yang ketiga txt total set text. Jadi txt total itu yang mana? Txt total itu yang ini ya. Nah, ini ya. Ini txt total set text. Jadi txt total set text di sini float to string. Float to string jumlah. Oke.
Oke. Nah, sip. Saya terangkan lagi di sini. Berarti kita bikin variabel jumlah dulu. Variabel jumlah itu dari diambil dari txt harga. Di sini nih txt harga. Terus ada lagi baris selanjutnya adalah desimal kita format desimalnya ya, desimal format angka sama dengan new desimal format. Oke, ini crash, koma, crash. Nah, kita tinggal titik koma. Nah, selanjutnya LBL total set tag dalam kurung total titik 2 RP di sini tanda kutip kita tanda kutipnya berlebih sih plus angka format jumlah iya seperti kalau itu LBL totalnya kok miring seperti itu. Koma jumlah titik koma. Oke, ini ada yang kelewat nih. LBL total itu yang mana ya? Bentar. Saya lihat contekan dulu ya. Oke. Contekannya dulu di mana? Ini LBL total ini nih. Nah ini LBL total berarti check variable name LBL total. Oke, jadi nanti pada saat ini ya, pada saat sudah di proses perhitungan nanti akan muncul di situ totalnya. Nah ini sini akan muncul tulisannya. Oke, sip. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu adalah kita tadi kan button hitung nih. Button hitung. Nah, di sini kan button itu sekarang button keluar. Button keluar kita kasih action performance-nya. Nah, di sini ya. Kita kasih J option pen. Jadi nanti kayak ada jendela kebuka namun J option pen. J option so message dialog dalam kurung this koma nah ini message-nya terima kasih sudah membeli apa terima kasih sudah membeli. Nah di sini kalau pakai tanda plus sudah membeli txt nama barang get text ya ini titik koma lalu di sini sistem exit untuk keluar jadi setelah muncul itu akan muncul setelah diklik keluar akan muncul lalu akan keluar. Nah ini kenapa ada seperti ini labelnya belum masukin. Nah ini add input java xwing di action pen. Nah di sini akhirnya akan muncul gitu ya. Oke sekarang kita coba jalankan di sini nih run file coba. Oke nah ini muncul. Nah tadi judulnya kalau itu seperti ini misalkan baju harganya 25 ribu nah ini langsung di kanan ya kuantitinya 4
Oke, kita hitung. Nah, muncul 25.000 di totalnya. Tapi kok kenapa di sini tidak ini ya? Harusnya muncul juga di sini nih totalnya. Oke, totalnya oke. Sebentar, coba saya keluar dulu. Nah, kan kemarin sudah membeli baju. Oke, saya cek dulu scriptnya salah apa nih. Di sini kayaknya ini kurang gede nih, makanya nggak muncul. Segedein aja nih panjangnya. Oke, kita coba ya. Kita coba file. Oke, kita coba di sini misalnya sepatu harga 50.000 membeli 4. Oke, hitung. Nah ya, 50.000 ini total 50.000. Oke, seperti itu. Silahkan. Nah ini scriptnya tadi ya, simple sih gitu ya. Jadi yang pertama itu kita bikin variabel jumlah, ya kan? Jumlah itu ngambil dari harga. Nah, harganya terus di sini, di sini untuk quantity. Oke. Setelah itu total itu 100.000 jumlah. Oke. Ini saya ada yang salah nih, coba ya. Ini harusnya kali ya, makanya rada bingung tadi. Jadi variabel jumlah itu adalah mengkalikan dari harga dengan kuantiti. Nah, sehingga di TXT total akan muncul nih jumlahnya dimasukkan. Terus di format juga desimalnya. Nah, ini format desimalnya seperti ini. Nah, angka ya. Nah, seperti ini. Coba kita coba lagi. Tadi kurang ini kali itu, kalau itu bintang. Coba ya, misalkan 50.000 kali 4 berarti ini 5, ini sepatu harganya 50.000, kuantitinya 4. Coba kita hitung. Nah, 200.000. Oke. Ya, seperti itu, karena dikalikan tadi memang ada kesalahan di sini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.